Selamat malam pemirsa. Dua berita utama ini akan kami sajikan bersama sejumlah informasi menarik lainnya yang telah disiapkan redaksi CWM News malam ini Selasa 8 Oktober. Bersama saya Meiska Pelasula, inilah CWM News malam selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sorong tetapkan kontraktor dan pejabat pembuat komitmen sebagai tersangka dugaan korupsi proyek normalisasi Sungai Malawili, Kabupaten Sorong. Kejaksaan Negeri Sorong Senin sore resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi miliaran rupiah pada proyek normalisasi Sungai Malawili, Aimas, Kabupaten Sorong. Kedua tersangka masing-masing RS, Direktur Utama PT Papua Indo Mustika sebagai pihak kontraktor proyek, serta IKA, oknum pejabat pembuat komitmen bidang pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Provinsi Papua Barat. Hasil temuan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan volume dan kualitas yang tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan yang disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kita menetapkan ada dua tersangka dalam proyek kegiatan normalisasi Sungai Malawili. Tersangka satu inisialnya adalah RS, direktur dari direktur utama PT Papua Indotama, Indo Mustika. Dan yang kedua adalah PPK dari kegiatan ini, yaitu IKA. Dua tersangka sudah ditetapkan pada hari ini. Sebenarnya diketahui bahwa nilai tiba dari proyek ini adalah 5 miliar lebih, dan kontraknya ada 3,9 miliar lebih. Pertemuan kami dengan dari ahli telah melakukan pengecekan lapangan adalah bahwa pekerjaan ada dua temuan, ada kualitas beton, kekerasannya tidak sesuai dengan yang diterangkan dalam kontrak. Kemudian juga ada volume pekerjaan yang tidak dikerjakan, berupa pemasangan batu. Jadi temuan itu dan ahli sudah melakukan penghitungan dengan kerugian sekitar 1,3 miliar kerugian negara dari kegiatan ini. Terkuaknya indikasi tindak korupsi ini berawal dari laporan warga masyarakat dan dikuatkan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sorong sejak Maret 2019 silam. Penyidikan ini sudah berjalan lebih dari 5 bulan karena tanggal penyidikan terdekat waktu itu tanggal 11 Maret 2019. Jadi sampai hari ini tadi pagi dari Expos menetapkan tersangka. Tentu saja kita menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah kita dapat, antara lain saksi sudah kita periksa sebanyak 10 orang. Kemudian surat-surat juga sudah kita dapatkan, surat otentik. Kemudian juga ahli, jadi ada 3 alat bukti yang kita dapat untuk menetapkan tersangka ini. Jadi kita sudah sangat hati-hati dalam menentukan tersangka. Bukan keserangan-serangan, tapi kehati-hatian. Kita sudah memperoleh 3 bukti yang cukup. Anggreni Sumbung, CWM Channel.